عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله pada kesempatan kali ini kita telah banyak mempelajari tajwid, ilmu tajwid, pelajari Al-Quran di episode-episode sebelumnya. Sekarang saya ingin mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengeluarkan makhrajul hurufnya. Ada hadis dalam ayat Al-Quran, ada surah Al-Muzammil mengatakan bahwa rattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Selain dengan lagu, dengan tartil, kita harus juga dengan membaca alif mengenal huruf hijaiyah dengan makhrajul huruf yang benar. Mari kita pelajari pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang baru belajar ngaji mengenal huruf, kalian pasti tidak asing lagi dengan huruf-huruf ini. Tapi bagaimana cara membacanya? Mari kita perhatikan. Ini saya ada salah satu aplikasi yang memudahkan kalian, dibantu dengan saya. Ini alif. 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 Saya ulangi lagi ya. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha. Ha. Ha di sini. Ha. Ho. Ho. Dal. Dal. Zal. Dal. Ro. Ro. Zai. Zai. Sin. Sin. Shin. Shim. Sad. Sad. Dad. Dad. Pa. Pa. Ra. La. Ain. Ain. Ghain. Ghain. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. Lam. Lam. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shim, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Itu kita mengenal huruf-huruf hijaiyah. Selanjutnya, bagaimana cara posisinya, letaknya ada di mana, kerongkongan bagian mana, di lidah, di ujung mulut bagian mana. Mari kita lihat. Pertama dari huruf alif dulu ya. Alif, A, ada di tenggorokan paling bagian bawah. A, ha, ha, di atas. A, hamzah, di bawah juga. Kepala. A di atas. H di dekat dada. H di dada paling bawah. H, H, H. Harga dia. Ngerokan sini. H ini di bawah. Kita lihat ya. Benar. Alif. Alif. Makhraj huruf A terletak di tenggorokan bagian bawah. Jadi makhrajul huruf A terletak di tenggorokan bagian bawah.
A-I-O. 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 Ah, tenggorokan di bawah, bagian bawah di sebelah sini. A-I-O. Ba. Ba. Ba di mana? Ba. Ba. Makhraj huruf ba adalah bibir atas dan bibir bawah dirapatkan bersama-sama. Ya, makhraj huruf ba adalah bibir atas di bawah dirapatkan bersama-sama. Ba. Ba. Saya ulangi lagi. Ba. Ba, bi, bu. Jadi bibir yang sebelah sini dirapatkan. Makhraj huruf ba, bi, bu dirapatkan bersama-sama. Tadi a di sini, a, i, u. Ba, bi, bu. Oke. Lanjut ke huruf selanjutnya, huruf ta. 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 Makhraj huruf ta adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Makhraj huruf ta adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenal gusi, mengenai gusi. Jadi ta, ta, lidah di hidung sini. Di sini ta ti tu, ta ti tu. Ya, saya ulangi lagi. Makhraj huruf ta adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri. Punggung ujung lidah, ujung lidah punggungnya pasti di sini ya. Ta ti tu. Oke, semoga jelas ya. Lanjut kita ke huruf berikutnya. Fa. Fa. Makhraj huruf fa adalah ujung lidah yang menyentuh ujung dua gigi seri atas. Nah, gigi seri ya. Gigi seri atas. Makhraj huruf ca adalah ujung lidah yang menyentuh ujung dua gigi seri. Ujung dua gigi seri di sini. Ujung lidah. Sini. Sa. Sa. Si. Su. Sa. Si. Su. Jelas ya. Makhraj huruf sa adalah ujung lidah yang menyentuh ujung dua gigi seri atas. Sa. Si. Su. Oke. Jelas ya. Lanjut ke sa, saya jelasin lagi. Sa itu sama sya, sama za. Sya, sa sama za, tel mirip. Lanjut kita ke jim. 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 Makhraj huruf jim adalah tengah lidah mengenai langit-langit rongga mulut. Jadi makhraj huruf ja adalah tengah lidah mengenai langit-langit rongga mulut. Jadi tengah lidah, jum, tengah, jadi ja, ji, ju, ja, ji, ju. Makhraj huruf ja tengah lidah mengenai langit-langit rongga mulut. Tadi huruf ada di ujung lidah ini, tadi ujung lidah ada a, ada sa, sininya ada ja. Ya. Ja, ji, ju. Saya deketin lagi. Ja, ji, ju. Lanjut ke huruf ha. 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 Makhraj huruf ha adalah tenggorokan bagian tengah. Jadi yang atasnya ain, a, yang agak ke tengah. Ha yang paling bawah. A, hamzah naik sedikit. A, gitu. A, a, ha, a. Jadi a,
A-A-A-H. Mengerut huruf H adalah tenggorokan bagian tengah. Ha. Ha. Bukan paling bawah. Tenggorokan bagian tengah. Ha. Jadi dibacanya ha hi hu. Makhraj huruf ha adalah tenggorokan bagian tengah. Ha hi hu. Kalau kita lihat di gambar yang di warna ungu itu ada di sini, berarti di sebelah sini. Ha hi hu. Oke, ngerti semua ya. Lanjut ke huruf berikutnya, itu huruf kho. Makhraj huruf kho adalah tenggorokan bagian atas. Makhraj huruf kho adalah tenggorokan bagian atas. Kalau kita lihat di gambar yang ada titik ungu, jadi kho, 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 hi, kho, kho, hi, kho. Berarti tadi h-nya di sini, kho agak di atas sedikit, kho. Tenggorokan bagian atas, H, tengah, H, paling atas, H, paling bawah, A, ya, di dalam, atas, A, nah, jadi, H, 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 oke. Makhraj huruf H adalah tenggorokan bagian atas, ingat ya, H, 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 paling atas. Lanjut ke huruf berikutnya. Dal. Dal. Makhraj huruf dal adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Makhraj huruf da adalah punggung ujung lidah. Tadi punggungnya nih. Oke. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri, tak di sini, sambil mengenai gusi. Seri gisi. Jadi da di du. Da di du. Makhraj huruf da, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusi. Da di du. Da di du. Lanjut. Zal. Zal. Makhraj huruf zal adalah ujung lidah yang menyentuh ujung buah gigi seri atas. Berarti ujung lidah menyentuh ujung dua gigi seri atas, berarti yang di atas. Zaziz. Zaziz. Kata kita lihat ini. Za, zi, zu. Oke. Lanjut ke huruf ro. 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 Makhraj huruf ro adalah ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas. Makhraj huruf ro, ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas. Pasti ujung lidah ada di sini ya, ro. Ro. Ro, ri, ru. Berarti ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Jadi pas kita baca R, R, huruf R, ro. Tidak agak ke dalam mengenai gusi. Ro, ri, ru. Lanjut ke huruf B. Zai. Zai. Makhraj huruf zai adalah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Jadi za, zi, zu. Huruf z ya. Za, zi, zu. Makhraj huruf za, ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Za, zi, zu. Berarti agak sini ya. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Kalau huruf latinnya ya seperti huruf Z. Za, zi, zu. Oke. Ngerti ya. Lanjut ke huruf berikutnya.
Sin. 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 Makhraj huruf sin Sin. adalah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Makhraj huruf sa, ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Sa, si, su. Sa, si, su. Sa, si, su. Sa, si, su. Oke. Ini ya seperti huruf sa ya. S sama a, sa, si, su. Kalau tadi kan huruf sa di ujung lidah. Sa, si, su. Sa, si, su. Nah, sekarang kita baca berikutnya. Sin. Shin. 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 Kita bisa sambil senyum. Shin. Shin. Seperti ada yang keluar dari angin sedikit. Makhraj huruf shin adalah tengah lidah mengenai langit-langit rongga mulut. Shin. Makhraj huruf shin, tengah lidah mengenai langit-langit rongga mulut. Shin. Tadi sa, sa, ada sa, sa biasa, sha, ada shin. Jadi shin, shin, sha. Tadi ada sa, 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 sha. Nah, bedanya gitu ya. Ada sa, ada sa, ada sha. Sha, sha, si, su. Kalian bisa bedakan ya huruf mana? Coba saya nih, dok. Sa, sa, si, su, sa, si, su, sha, si, su. Beda kan? Contoh lagi ya. Nih, sha, si, su, sha, si, su, sa, si, su, sa, si, su. Nah, beda kan? Dari huruf pertama huruf shin, sha, si, su, huruf sa, sa, si, su. Kan? Shin. 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 Ada lagi sa. Oke. Lanjut ke huruf sod. Sod. Makhraj huruf sod adalah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Sod. 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 Lidah ngelebar di antara gigi seri atas dan bawah. Sod, 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 so, si, su. Lanjut ke huruf dot. Makhraj huruf sod adalah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. So, si, su. Bisa bedain kan? Sod. So, si, su. Bod. Bod. Makhraj huruf bod adalah sisi kanan atau kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelah dalam. Jadi makhraj huruf bo adalah sisi kanan atau kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelah dalam. Bo, di, bo. Jadi di ujung lidah, baik dari sisi kanan atau kiri mengenai sisi gigi geraham, nih geraham sebelah sini semuanya kena. Jadi atas dalam, atas kayak ke dalam, jadi bo di du dod, bo di du to po. Makhraj huruf to adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Po, makhraj huruf po adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Po, ti, po. Po, ti, po. Po, ti, tu. Punggung ujung lidah di ujungnya, di punggungnya. Po, ti, po. Oke.
Badil Ro. Zo. Makhraj huruf Ro adalah ujung lidah yang menyentuh ujung gigi seri atas. Tadi kan Fa. Ini Zo. Ada Za. Za. Fa di atas. Za. Ini Zo. Zo. Zi. Zu. 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 Paham ya? Lanjut. Ain. Ain. Ini seperti yang tadi saya bilang. Makhraj huruf Ain adalah tenggorokan bagian tengah. Makhraj huruf Ain ternyata di tenggorokan bagian tengah. Seperti yang di contoh di warna-warna ungu itu ya. Ain. A. Ain. O. A. Ain. O. Ain. Ain. Makhraj huruf Ain adalah tenggorokan bagian atas. Marbo juga koin tenggorokan bagian atas. Ro, ri, go. Tadi juga ho, ri, ho. Nah, posisinya sama. Ro, ri, ru. Ho, ri, ho. Fa. Karena huruf fa ya. Makhraj huruf fa adalah bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi seri atas. Makhraj huruf fa adalah bibir bagian dalam mengenai ujung gigi seri atas. Fa gitu. Fa. Fa fi fu. Fa fi fu. Fa fi fu. Oke. Okay. Qaf. Qaf. Makhraj huruf qaf adalah pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atasnya. Qa. Qi. O. Jadi pangkal lidah mengenai langit-langit di atasnya. Ko. Pangkalnya di paling belakang ya. Ko. Ki. O. Ko. Ki. O. Ya. Seperti itu. Kita lanjut ke huruf berikutnya. Kaf. Kaf. Makhraj huruf kaf adalah pangkal lidah agak ke depan mengenai langit-langit di atasnya. Makhraj huruf kaf. Pangkal lidah agak ke depan mengenai langit-langit di atas. Tadi kan agak ke dalam tapi mengenai bedanya ko kiku nih kakiku. Beda kan? Kakiku. Lam. Lam. Makhraj huruf lam adalah sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan. Sisi bagian depan lidah mengenai gusi depan. La li lu. La li lu. Ada orang baca bismillah gini. Bismillah, tapi hurufnya tidak keluar. Bismillah la. Tapi sebenarnya yang benar itu bismillah. La li lu. Kalau yang dengerin sepertinya mendengarnya kan lalilu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, jelas kan perbedaan. Kadang kita suka membacanya mulutnya tidak dibuka terlalu lebar. Jadinya terdengar seperti la la. Kalau kita buka lebar la, jelas seperti itu. Umumnya seperti itu. Mim. Mim. Makhraj huruf mim adalah bibir atas dan bibir bawah dirapatkan bersama-sama. Bibir atas dan bibir bawah dirapatkan bersama-sama. Mamimu. Ya ini jelas ya, gampang. Mamimu. Nun. Nun. Makhraj huruf nun adalah ujung lidah mengenai gusi gigi seri atas. Ujung lidah mengenai gigi gusi seri atas. Ujung lidah dari naninu. Naninu. Ini sama seperti huruf Latin Indonesia. Naninu mamimu. Masih masuk di wow. Wow. Ma
makhraj huruf waw adalah kedua bibir atas dan bawah yang dirapatkan bersama-sama. Wa, wi, wu. Ya, huruf latinnya wa. Wa, wi, wu. Mudah. Jadi, kedua bibir atas dan bawah dirapatkan bersama-sama. Wa, wi, wu. Ha. Ha. Makhraj huruf ha adalah tenggorokan bagian bawah. Ha. Tenggorokan bagian bawah. Ha di atasnya, ha di bawahnya. Bedanya gitu ya. Ha agak di atas, ha di bawahnya. Ha, hi, hu. Lanjut ke huruf lam alif. Lam. Lam alif. Makhraj huruf lam adalah sisi bagian depan lidah mengenai kusi gigi depan. La. La. Lam alif. La. Li, lu. Lam. Makhraj huruf lam adalah ujung lidah. Sisi bagian depan lidah mengenai kusi gigi depan. Sisi bagian depan. Kalau ini sisi bagian depan. Lam. Makhraj huruf lam adalah sisi bagian depan lidah mengenai kusi gigi depan. Hampir mirip ya. Disentuh dengan langit-langit. La, li, lu. Ya, hampir mirip karena lam alif, la, li, lu. Hamzah. 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 Makhraj huruf hamzah adalah tenggorokan bagian bawah. A, i, u. Tenggorokan bagian bawah. A, i, u. Sedangkan alif. A, i, u. Tenggorokan bagian bawah. Alif. Alif sendiri. Makhraj huruf tenggorokan a bagian bawah. Terletak di tenggorokan bagian bawah. A, i, u. Alif. Berapa huruf memang sudah sama? Ya. 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 Makhraj huruf ya adalah tengah lidah mengenai langit-langit ya di atasnya. Ya. Tengah lidah mengenai langit-langit di atasnya. Ya. Seperti huruf Latin Indonesia, huruf Y dan A. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Nah, kira-kira mengenal huruf Y, ya, dan cara bacanya, makhraj hurufnya, sampai di sini dulu. Besok kita lanjut di episode selanjutnya bagaimana kita menjelaskan tentang makhraj hurufnya lebih jelas lagi di episode kedua ya. Di, contohnya seperti ini. A, i, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, a, i, an, ani, a, a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Nah, besok kita lanjut di episode yang kedua. Kita belajar lagi mengenal huruf-huruf hijaiyah. Hari ini cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.